upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Semak Penabur Kota Tangerang 28 Oktober 2021. Peserta disiapkan. Untuk seluruhnya, siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan bendera merah putih dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Oh,
ucapan ikrar sumpah pemuda oleh petugas. Sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pengucapan Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kita masih bisa memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 sejak tahun 1928. Izinkanlah saya menyapa kita di pagi ini. Yang saya hormati, Kepala Sekolah Semak Penabur Kota Tangerang, Sir Thomas Christo. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Semak Penabur Kota Tangerang. Yang saya kasihi, siswa dan siswi Semak Penabur Kota Tangerang. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tema Sumpah Pemuda yang ke-93 di tahun 2021, yakni
bersatu, bangkit, dan tumbuh. Tiga kata yang sangat syarat makna. Tiga rantai yang dihubungkan menjadi sebuah simbol kesempurnaan tanpa ada celah untuk perpecahan. Bersatu memiliki makna sebagai sebuah bentuk komitmen, ikrar yang dikemas dalam bentuk sebuah semangat yang baru. Semangat persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Sebelum hari lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia, beberapa organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan sudah terlebih dahulu lahir. Namun akhirnya para pemuda menyadari betapa pentingnya sikap persatuan dalam sebuah perjuangan ke arah kemerdekaan Indonesia. Kita adalah Indonesia. Tidak peduli apapun suku, agama, dan latar belakang. Ibarat sebuah sapu lidi, satu sapu akan rapuh. Ibarat sebuah sapu lidi, satu lidi akan rapuh dan mudah patah. Ibarat sebuah sapu lidi, kalau hanya terdiri dari satu lidi saja, akan mudah patah dan rapuh. Tetapi sapu lidi akan kuat kalau satu lidi yang rapuh tadi ditambah lidi-lidi yang lain. Satu tujuan dalam bergerak bersama. Demikian juga kepada para siswa dan siswi Semak Penabur Kota Tangerang. Apapun latar belakang kamu, rangkullah perbedaan itu. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan. Pelangi pun tidak akan indah kalau hanya terdiri dari satu warna. Setelah kita bersatu, saatnya kita untuk bangkit. Untuk masa yang sekarang, kepada para pemuda, terutama siswa dan siswi Semak Penabur Kota Tangerang, kalian adalah tombak untuk bangkit melawan pandemi COVID-19. Di tahun 1928, golongan pemuda telah berjuang untuk sebuah sumpah bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di tahun 2021, para siswa-siswi Semak Penabur Kota Tangerang berjuanglah untuk bangkit dari pandemi dengan cara tetap ikuti protokol kesehatan, dimulai dari diri sendiri. Semangat kepemudaan yang berkobar dari kalian akan menular kepada yang lain. Yang terakhir adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Tumbuh. Semua makhluk hidup akan mengalami proses untuk tumbuh. Kata tumbuh memiliki arti berproses untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Terkadang kita tidak sadar kalau masalah dan tantangan yang datang menghampiri adalah sebuah proses pematangan diri. Kalau mau menjadi tumbuh, berproseslah dan jangan bandingkan proses kamu dengan yang lain. Untuk Indonesia, tumbuh berarti upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan. Zaman telah berganti.
usia tidak menjadi batas untuk kreatif dan menjadi pelopor. Kawan-kawan pemuda, gerbang kita telah terbuka. Pembangunan karakter yang baik akan memberikan warna untuk dunia, membuka batas tembok-tembok dengan kemampuan dan karakter. Kawan-kawan pemuda, dengarkanlah. Satu-satunya kegagalan adalah ketika kita diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah. Apakah kita akan sampai di garis finish? Waktu yang akan menjawab. Jangan menunggu dunia untuk berubah. Dunia ada di tangan kamu. Kamu bisa mengubah dunia asalkan berani melangkah di koridor yang benar. Salam pemuda, Tangerang, 28 Oktober 2021. Tuhan memberkati. Siap! Gerak! Mengheningkan cipta. Baju musim singkat untuk negara.
Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kelas 10, 11, dan 12, sebelum kita mengakhiri upacara pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau, karena rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan, di upacara pada hari ini ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami, agar menjadi bangsa yang semakin maju dan makmur ya Tuhan. Dan pada hari ini tolong Tuhan juga berkati ya Tuhan perayaan Sumpah Pemuda pada hari ini ya Tuhan, agar kami pemuda dan pemudi Indonesia khususnya dapat mengingat jati diri kami ya Tuhan sebagai bangsa Indonesia yang satu ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati ya Tuhan keluarga besar SMA Penabur Kota Tangerang ya Tuhan, semoga menjadi sekolah yang semakin baik ya Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati juga ya Tuhan kesehatan kami, guru-guru kami, orang tua kami ya Tuhan, agar terhindar dari segala penyakit, mara bahaya ya Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati kami yang akan mengadakan rencana pembelajaran tatap muka ya Tuhan pada 1 November nanti, agar pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar dan dapat terrealisasikan ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai, dilaksanakan. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Sumpah Pemuda menurut saya itu kayak titik di mana pemuda dan pemudi Indonesia saling menghargai, saling bertoleransi demi mengisi kemerdekaan. Menurut saya Sumpah Pemuda itu berarti keberagaman, seperti banyaknya baju adat kita, kita harus cintai dan bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Sumpah Pemuda bagi saya adalah bagaimana cara saya dan teman-teman saya tetap berkarya di tengah pandemi ini dan juga bangkit serta bertumbuh untuk Indonesia. Buat saya Sumpah Pemuda itu adalah hari sakral di mana semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia itu menjadi satu, lalu menyatakan jati diri mereka sebagai satu Indonesia. Buat saya, arti Sumpah Pemuda adalah sebagai reminder, khususnya untuk kita pemuda-pemudi Indonesia, untuk lebih sadar bahwa orang-orang muda pada saat itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh semangat, mereka menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Dan seharusnya semangat itu juga yang ada di diri kita, khususnya orang-orang muda Indonesia sebagai penerus bangsa. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Mari kita bersama-sama bersatu, bangkit, dan terus bertumbuh untuk Indonesia.